melihat hikmahnya dalam tanda kutip dalam dualisme. Yeah. Pak Muldoko makin bersinar, makin dikenal orang, begitu pun dengan AHY semakin banyak diperbincangkan orang. Apapun oh, itu dampak lainnya. Dampak lainnya. Oh. Orang makin oh Pak Muldoko adalah ketua umum Partai Demokrat KLB. Oh, AHY adalah anaknya SBY yang jadi ketua umum Partai Demokrat yang saat ini misalnya dapat SK Menkumham. Kalau tanpa ini semua, semua apakah nama-nama itu redup, Mas Adi Prayitno? Mana? Tanpa ada dinamika ini semua, apakah nama-nama itu redup semua? Kalau melihat kecenderungan berbagai survei ya, bicara tentang elektabilitas, popularitas AHY dan Pak Muldoko, kan tidak semenjulang nama-nama besar lain. Hmm. Tapi gara-gara dualisme Partai Demokrat, popularitas, Pak Muldoko ataupun AHY, ini bermunculan, Pak. Karena orang sering bicara dua tokoh ini, gitu. Terlepas dari apapun yang dibicarakan, pro dan kontra, baik dan positif. Yeah, yeah. Hampir dua bulan penuh, publik, media massa menjejali berbagai informasi terkait dua nama ini. Kalau nggak AHY, Muldoko. Bisa di-mention di berbagai medsos. Kalau nyebut Demokrat, pasti yang muncul ada AHY, ada Muldoko. Bukan yang lain. Jadi ini adalah bonus dalam tanda kutip popularitas yang dimiliki oleh dua kubu. Semakin sering diperbincangkan, semakin sering dikuat, semakin banyak di-mention di berbagai media, sering pula tokoh-tokoh yang kemudian terjebak dalam konflik ini secara perlahan mulai dikenal, dibicarakan oleh publik. Secara populer lah ya, menjadi populer paling tidak ya. Negara ini. Itu bonus terbesarnya dari konflik ini. Jadi bagi kita orang yang beragama, melihat konflik ini memang banyak berkahnya ya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.